Biar susah sekarang, senang kemudian. Begitulah gambaran yang diberi Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM, Safi Salih terhadap proses penswastaan kelab merangkumi pemisahan dari Persatuan Bola Sepak FA ke Kelab Bola Sepak FC. Menurutnya, penswastaan pasukan Liga Malaysia adalah langkah penting dalam usaha untuk menaikkan nilai Liga Bola Sepak Tanah Air. Saya rasa itu satu langkah yang baiklah untuk Liga kita sendiri terutamanya. Kerana ini adalah requirement daripada AFC sendiri. So, soon or later kita pun kena buat juga in the future. So better kita struggle now macam mana nak menyediakan proses FC tu rather than kita nak susah masa kemudian. So biar kita do the process now and then after that kita boleh fikir macam mana kita nak kukuhkan dan mantapkan liga dan pasukan kita sendiri. Safi yang juga penyerang pasukan PJ City ditemui ketika menjalani persiapan menjelang perlawanan pusingan terakhir Liga Super menentang PDRM FA Sabtu ini. Krisis COVID-19 turut membuka mata semua pihak, terutama Persatuan Bola Sepak Negeri FA, betapa pentingnya skuad bola sepak mereka diswastakan. Kebergantungan kepada dana kerajaan negeri oleh beberapa pasukan bola sepak menyaksikan pemain dan pegawai pasukan menerima tempias apabila gaji mereka gagal dibayar. Susulan tumpuan kerajaan negeri ketika ini lebih terarah kepada masalah rakyat yang terkesan ekoran COVID-19. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan 12 pasukan sudah melengkapkan proses penswastaan dengan PDRM menjadi pasukan terakhir menyerahkan dokumen sebelum tarikh akhir pada 30 September.